Tino duk main dengan jatah ni lah. Duh, supaya laki bini dah lah. Haa, apa yang tu laki bini dah? Haa, duk supaya laki bini ke tidak? Supaya laki bini. Mana coket mungku lah. Lepas tu, jatah pun minta dah dulu. Minta nak nikah, ha? Royak ni. Meh hati ni tak, tahu tak salah. Nak makan gapo lah itu tu. Bisa tak adik. Ha tu. Tak ada. Ha mek hatina tu tak bui. Maka soalannya tak benar. Mana tu tak benar, tak builah. Soalannya apakah hukum di atas ibu bapa dan juga ketua kampung. Jadi ketua kampung cara dia banci dia. Ibu bapa banci dia. Ibu bapa mana kata dia partisip benda tu. Jadi masuk dalam haram. Kerana anak siapa tangga tu dah mula buat gapo lagi. Larat ular tu cicah budu dah. Haa, nak buat gapo lagi. Kena nikah dah. Tak siapa cicah pun nak ayat tu. Nikah lah muka pasal kena menikah. Tidak hidup mahain bapa dua tunya kalau nak ke orang lain. Tak usah tengoklah masalah anakku tak anakku tu. Dua orang tu cari rezeki nak pakai kereta ke nak pakai gapo ke. Jangan tengok. Kita pelepah dulu dosa kita tu. Situ apa panggil satu kemungkaran. Satu benda tak comel. Boleh selesai, kita selesai dah. Hantu ibu bapa. Ketua kampung pula pun dah tahu lagu tu kena panggil. Panggil nasihat, panggil royak. Mula-mula. Lepas tu tawar. Tawar kata, nikah lah weh. Haa, nikah lah weh. Tak boleh duduk lagu ni ni. Aku tu imin ni berat ni. Duk pikuh aku pun teruk dah. Ikuh mulut dah. Haa, tu imin pun. Haa, kau jatuh kata. Kita nak tu imin. Tapi mek ya, tak tahu ya. Haa, tu imin pisah kecek pula. Kecek dengan mek dia. Panggil Nayuk. Panggil Tok Benih. Panggil gapa lah. Pergi pakat kecek berlaku wispah hemik. Selesai benda tu imolek. Tu ketiga, tu tanggungjawab dia. Tu noyak tanggungjawab dia. Ha, bila kita buat lagu tu dah tu tak leh tak jaya lagi. Apa panggil habis taksi tak kita. Ha tu. Jadi mana kata kalau tak jaya lagi mana tu? Mek dia tu nak ayat tu ibu dia tu kena tanggungjawab Roy Persik. Tidak. Tu Imin nasihat dah, tu Imin royak jalan dah, tu Imin usaha dah. Sekali dengan Tok Menil, sekali dengan Ayub, sekali dengan Pio, dengan Usaha, dengan apa habis dah. Kata mek dia keras lagi tak ada lagi lagu tu. Apa panggil mek dia tanggung. Dia terlekat siapa dia lagi. Dia kira situ. Hani nak ayak tu buat kita jangih. Nak ayak dah ingat molek. Ha, dia tahu. Sabit masa Rasulullah dia tak biarkan orang ni bujai saja. Masa Nabi bila sahabat tino saat itu. Bujai. Tuk laki mati ke. Nabi tengok siarah Nabi pelagoh dah. Nabi pelagoh tak sebidu saja. Tengok jatah tu saja dia tawar. Muna tak ke tino tu. Tanya teh. Ya teh tu, no, ya Rasulullah. Kita tanya tina tak, mana nak kerja teh tu? No, ya Rasulullah. Eh, mau ada gapa nak belanja? Ada sengah-sengah tu dah lewat teh ni. Kerja teh ni ada kasut, ada bakas pasal tu. Nabi tanya pedai dah dalam, tak ada. Baju besi, tak ada. Penepih, tak ada. Pak mau ada gapa? Ni kasut dia makan. Kita tanya tina pula. Eh, tina, mana nak kerja teh tu? No. Tapi ya tak ada lah, ya ada kasut. Dia ada kasut kena pakai tu nak tak belanja dia. Nak sebut lah belanja tu ya. Ikutlah Rasulullah. Nikah. Tak payah. Lepas tu dia tak suka kita learning. Orang Arab tak suka kita. Dia tak tengok. Rupa dia tak tengok. Dia tak tengok teruk-teruk rupa eh. Jangan duduk ketok ya. Tu orang Arab. Pala bubuh tak apa. Jatai pala bubuh. Sina. Dia kosong. Kita pala bubuh itu lari berat takut jasa. Cari tak temu nusuk mana tu. Ha, gitu tak? Tu orang Arab nak ajak tu. Pai tak kira. Tua lek mana tak ada gapo. Nikah. Ya tujuannya nak selesai masalah hawa nafsu. Ya kena hawa nafsu ni apa panggil bahaya. Bahayalah. Nah, kita jaga nafsu kita ni lebih selamat kita jaga kubas kanan lagi. Tu noyak tu. Lebih mudah jaga kubas kanan lagi dengan nafsu kita. Nafsu jahat ni noyak tu.
Oh, janganlah. Ha, tu nak ayat tu. Sebab tu dah selesai nafsu tak apa kan. Okey, kita ada nafsu ranak, perlup, iman haikat lah dah. Tapi kalau nafsu tak ranak, iman tak nak pikul. Bergocoh semua dengan iman. Lebab bergocoh semua tu. Mari di iblis kata, Allah iman dah. Ha, satu ayat tu. Kerana besar benda ni. Maka duduk main dua tu dah, nampak cokek dua tu dah. Nafsu dah tu. Pakai kita tunggu apa lagi? Nikah lah. Kata sebi dosa lah, kata duduk perai lagu tu, duduk lock lagu tu, duduk berlaku lagu tu. Apa panggil dosa, mari siap lah. Terai-terai dah. Siapa dia duduk halangnya lagi situ, orang tu je pikuk. Mumpikuk ambil. Ha, tu nak ayak tu. Ha, tu nak ayak tu. Mumpikuk ambil lah ni. Kau duduk lock. Ha, tu nak ayak tu. Kerana tak leh dalam Islam, tak leh sekali. Ha, itulah hukum dia ni.